Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua di dealer 1XOX WKBX. Apa khabar pada hari ini? Hari ini satu hari bulan 10 2020, hari baru, bulan baru. Saya doakan semoga semua rakan-rakan dealer sihat walafiat. Okey. Tengah buat apa tu? Saya on the way hantar anak sekolah. Cuaca pada pagi ni renyah-renyah hujan di Pasir Mas ni. Tempat tuan-tuan macam mana? Okey, tak pelik lah tuan-tuan sebab sekarang ni pun dah bulan 10. Kita dah semakin menghampiri ke bulan musim-musim tengkujuh lah. Okey. Kalau dekat kawasan Pantai Timur ni standard lah tu. Okey. Berkenaan dengan 1XOX, alhamdulillah saya lihat ramai yang capai KPI pada bulan lepas. Macam mana yang dah buat pun tak kisahlah, asalkan capai KPI dan tidak melanggar apa-apa peraturan yang syarikat buatlah. Okay, tahniah. Dan kepada yang tak capai KPI, sayang, rugi sangat-sangat tuan-tuan. Saya harap yang tak capai KPI pada bulan September dapat capai pada bulan ni lah. Tuan-tuan, saya selalu peringatkan kalau tuan-tuan ada play audio yang saya buat, note-note yang saya hantar dekat WhatsApp, saya pesan untuk kita capai KPI, kita kena bermula dengan awal. Kita kena start awal. Bermula daripada satu hari bulan lagi, setiap bulan kita dah kena start promote. Kita kena dah start promote, dan kalau boleh dua activation tu kita dah boleh capai dalam masa 5 hari. Dalam masa 5 hari yang pertama, dan pada berbaki lagi 25 hari tinggal tu adalah masa-masa untuk kita tambah lagi pendaftaran dan activation lah. Dan kita pun tak stres lah tuan-tuan bila kita buat awal, berbanding dengan kita bermula lewat. Bila bermula lewat dan satu hari dua hari tak capai lagi, kita akan rasa stres. Bila kita rasa stres, kita rasa alah syarikat ni mengarut lah, alah syarikat ni membebankan lah, alah tak best lah. Jadi kita pun start monyok. Tak semangat nak buat 1XOX. Tuan-tuan, kita ingat balik apa yang kita nak masa mula-mula kita buat 1XOX dulu. Pertama kali kita sign up sebagai dealer, apa kita nak? Jadi benda tu kita kena selalu ingat, kita kena selalu ada motivasi, kita kena selalu ingat apa yang kita nak capai. Bukankah dulu kita nak capai kebebasan kewangan, kita nak ada pendapatan sampingan, kita nak ada masa yang terluang banyak dengan keluarga. Jadi kita kena buat 1XOX ni secara konsisten. InsyaAllah apa kita hajat tu, InsyaAllah kita akan tercapai bila kita buat hanya dengan konsisten. Sebenarnya tuan-tuan, KPI ni tak membebankan kita pun. KPI ni dalam mana-mana syarikat pun memang ada KPI. Cuma syarikat lain dia panggil dengan nama yang berbeza. Dia panggil kena achieve. Dia panggil kena capai target. Dia panggil kena capai apa tu? Kena capai apa-apa sajalah perkataan, cuma kita panggil KPI. Tu je beza dia. Jadi KPI ni adalah untuk sebagai cabaran daripada syarikat untuk kita buat lebih baik, untuk kita capai target kita juga sebenarnya. Ingat dulu, kita buat 1XOX ni untuk apa? Untuk bebas kewangan, untuk ada pendapatan sampingan. Tapi kalau kita tak buat daripada bulan ke bulan-bulan ke bulan, walaupun kita ada 100 user, 200 user pun, kalau kita tak tambah user baru, lama-lama user tu akan drop. Ada yang terminate, ada yang fall out ke telekor lain. Jadi sebab itulah kita kena selalu buat sesuai konsisten. Dan syarikat nak kita berjaya, sebab tu syarikat letakkan KPI. Kalau tak ada KPI, kita akan rasa lemau, kita akan rasa apabila kita tak nak buat, kita
buat. Apabila kita rasa, apabila kita rasa apa tu, mood tak datang, kita tak buat. Jadi tak bolehlah macam tu. Nah, dalam perniagaan kita kena bersungguh-sungguh. Bukan dalam perniagaan saja tuan-tuan, dalam apa saja bidang yang kita buat pun, kita main bola ke, secara profesional ke, kita kena main bola bersungguh-sungguh. Kita belajar, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Sama juga dalam perniagaan pun, dalam pekerjaan sekalipun, kalau kita malas pergi sekolah, kalau kita cikgu, kita malas pergi sekolah, lama-lama kita kena buang juga. Okay? Kalau kita malas kerja kilang, kita lama-lama kita kena buang dengan majikan juga. Sama juga dalam perniagaan one side ni pun, majikan kita adalah one side boss kita kan. Jadi kita kena ikutlah apa yang syarikat kita nak. Dan KPI 2 ni sangat-sangatlah minimum. Jadi tuan-tuan, ingat balik apa yang kita nak capai masa kita sign up sebagai dealer dulu. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita bermula awal. Saya perhatikan sebenarnya ramai yang tak promosi lagi. Tapi bila hujung bulan cakap susah nak capai KPI. Sebenarnya saya tengok Facebook pun krik-krik je. Instagram pun tak update. Apa tu, profile Facebook tak update. Story Facebook tak update. WhatsApp status saya tak update. Saya tahu, saya perhati siapa yang update dan siapa yang tak update ni. Saya harap kita berubahlah. Kita kena ada usaha tuan-tuan. Kalau kita tak ada usaha, tak ada benda yang datang secara bergolek. Betul tak? Kita kena konsisten promosi. Konsisten promosi ni saya rasa tak sampai berapa jam pun. Kita boleh promosi di awal-awal pagi macam ni, daripada pukul 7 hingga pukul 9 macam ni. Promote satu posting dekat dekat wall ataupun dekat story. Kemudian tengah hari, kalau kita bekerja sekalipun, tengah hari tu kita rehat, kita posting lagi sekali. Lepas tu petang balik kerja, kita posting lagi sekali. Malam kita posting lagi sekali, sambil-sambil tengok berita kan. Dan sebenarnya Abdillah kita dah berusaha keras untuk kita ada juga grup-grup yang MD Nasoha buat, yang saya buat, grup Telegram untuk ayat-ayat promosi. Jadi kalau belum ada siapa-siapa yang masuk, boleh contact saya, boleh PM saya. Nanti mungkin ada terlepas pandang, kita ada buat grup tu. Banyak ayat-ayat promosi yang kita dah sediakan pun. Jadi kita tuan-tuan cuma perlu ubah sikit-sikit, tampal nombor telefon macam tu je. Nombor apa, link WhatsApp ubah ataupun ID ubah. Itu saja dan promosilah. Okey tuan-tuan, saya sampai dekat bank ni jap. Saya nak ambil duit untuk anak jap. Nak sekolah. Saya rasa setakat tu dulu untuk kali ni live saya. Semoga satu hari bulan ni, start daripada sini lagi, hari ni lagi, kita semangat untuk buat dan capai target masing-masing. Bukan KPI lah, KPI tu target yang kecil sangat tuan-tuan. Kita target kita besar lagi. Kita nak ada kereta dengan manusia, kita nak syarikat bayar rumah kita dengan manusia, kita nak pergi melancong dengan wang set yang bayar. Best kan? Tu matlamat yang besarnya. Jadi KPI yang dua ni sangat-sangatlah kecil lah kalau bandingkan dengan matlamat kita yang besar tu. Okay, saya nak pergi cucuk duit jap. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.